sekolahku ada acara piknik. Pikniknya juga? Semarang. Mau lihat apa? Kereta A? Pi. Sama ke Cimo? Pi. Ikutin keseruanku yuk. Halo teman-teman, ketemu lagi di Hilal Activity Channel. Nah, kali ini kontennya dibajak adik Wildan lagi nih. Karena di sekolah Wildan ada acara edu trip di Museum Kereta Api Ambarawa dan ke Dairyland Cimory di Jawa Tengah ya. Ini dia. Halo Dek. Udah masuk bis. Siap berangkat? Siap. Yeay. Yeay, ada toiletnya tadi. Ya, toilet. Nah, kita lewat tol Boyolali Semarang ya. Cepat sekali perjalanan, sekitar 1,5 jam. Cepat kan teman-teman, lewat tol nggak macet. Ini sudah sampai di Museum Ambarawa ya teman-teman. Well done. Ini loket beli tiket dan pintu masuknya ya teman-teman. Di sini saya langsung beli tiket kereta api Choco Train yang mini. Sebenarnya ada kereta vintage yang besar yang beroperasi. Harga tiketnya Rp100.000 per orang dan perjalanannya PP 1 jam. Berhubung kita rombongan sekolah, takutnya waktunya nggak cukup. Akhirnya naik kereta mini aja nih teman-teman, cuman Rp10.000 per orang. Nah, di sepanjang pintu masuk ada cerita sejarah perkereta apian di Indonesia nih teman-teman. Masih zaman Belanda. Masih kondektornya ngasih tanda. Keren ya, wede. Pakai uap ini. Bukan pakai listrik. Iya. Tuh buat ngangkut. Ini kereta penumpang zaman dulu nih, Dek. Wih, yang naik banyak. Nah, ini kita masuk stasiun kunonya ya. Ada loket kuno zaman dahulu nih, vintage sekali. Perpustakaan.
kecelakaan. Banyak buku-buku tuh, Dek. Ini perpustakaan, Dek. Mau bobok di situ. Mau bobok apa mau belajar? Oh, bukunya banyak tuh. Kereta api. Ini kita masuk gerbong perpustakaan ya, teman-teman. Nyaman dan banyak bukunya. Keretanya mau berangkat. Nah, ini kereta api vintage yang 100.000. Udah penuh yang jam 10, ada lagi nanti jam 11. Gak keburu kalau mau naik ini, takut ditinggal bis. Hehehe. Mau naik itu? Mau yang kecil? Oh ya. Stasiun zaman dulu nih. Wih, keren. Gak apa-apa. Nih, kita pura-puranya jadi penumpang. Tuh, duduk sini ada kursinya. Jadi, kita jalan-jalan keliling museum aja nih. Nah, di ruang audiovisual ini ada miniatur kereta api dari zaman dahulu ya, teman-teman. Banyak macamnya. Seragam pakaian dinas. Tuh, banyak kereta. Kereta kecil miniatur tuh. Keren. Ini rangkaian rel kereta api. Kereta api di atas kayak punya mainan yang dulu itu loh. Ini stasiun. Tuh. Ini bisa jalan loh deh ini. Oh, ada mesinnya. Nggak dinyalain tapi. Tuh mesin-mesin di dalamnya tuh kayak gitu tuh. Ini juga ada KRL zaman dulu deh. Electric lokomotif di Amsterdam tahun 1925. Loketnya. Ini roda apa, Dek? Rel kereta, roda kereta ini. Buat, Dek. Jadi barbel, Dek, kuat enggak? Oh iya, masuk sini, Dik. Naik. Kita lihat dalamnya kayak apa. Yuk naik dulu. Masih muter dua kali tuh. Wih, ada loker-lokernya. Keren. Wih, bagus ya, Dek ya. Tapi nggak ada kursinya. Oh, enggak ada kursinya, Dek.
Kita antri mau naik Coco Train. Nah, sekarang kita antri mau ikut naik Coco Train nih, teman-teman. Nah, yang tadi berangkat tadi pas kita mau kembali ke bus, kereta api vintage nya baru balik ke stasiun ya. Nah, ini buat perputaran kereta ini. Coba lihat dalamnya. Ini buat muter-muter lokomotifnya kalau mau balik. Meja putar. Pulangnya kita lewat toko souvenir nih, teman-teman. Mau beli oleh-oleh, Dek. Ini ada kaos anak-anak gambar kereta api tuh. Tuh. Itu tas. Ada topi. Ada stiker, Dek. Mau? Ini beli stiker. Nah, sekarang kita di Cimory nih, teman-teman. Mana mendung banget, sepertinya mau hujan deras. Well done, tunggu lewat sini aja. Well done. Hey guys, aku sepur-sepuran guys. Yo. Lambaikan tangan ya, jangan dada. Kak ini nggak suka dada. Api. Akhirnya nih hujan deras sekali. Akhirnya anak-anak masuk ke ruangan untuk membuat susu dan pendamping nggak bisa ikut kemana-mana. Akhirnya cuman belanja oleh-oleh sama nunggu hujan reda di resto. Nah, setelah hujan agak reda, kita jalan-jalan nih sekarang. Lihat hewan-hewan yang ada di Cimory. Kura-kura Brasilia. Iya. Makanya cowok. Oh, ada dua tuh cewek cowok tuh berenang. Oh, yang situ tuh loh. Kayak penyu ya. Iya. Kayak penyu. Penyunya gede banget. Amboina. Buayanya gede. Buaya dan Pak Ayah. Ular. Ini yang kecil. Ini yang gede. Iguana. Gitu. Oh, biawa. Otter lucu ya. Otter. Iya, rumahnya tingkat loh, Dek. Ini ngapain dia? Kayak kucing. Musang. Mana? U-u-a-a. Loh, monyet. Monyet. Bagus ya, Dek. Emangnya ya, Dek. Ih, burungnya terbang. Ih. Banyak. Banyak.
sana, lari. Tuh, keling. Bukit Teletubbies. Sakit, Dek. Kademen. Jadi ini. Anu ini namanya burung merak. Jadi kayak kipas itu loh, Dek. Awasi. Woi, burung hantu, Dek. Itu loh di tengah sana burung hantu. Iya. Wih, burung hantunya Harry Potter. Well done. Gimana, seru? Gak bisa kasih makan, Mbak. Tuh banyak kuda. Itu loh keledai, Dek. Ada keledai. Tuh mbaknya ngeyop. Soalnya rumahnya sakit. Wih, mbak. Mau ngasih makan mbak kamu? Mau, Dek. Tuh. Yo. Yo. Dikit-dikit, satu-satu. Hihi. Yang lain, ganti. Maju. Iya. Takut kamu. Kasih aja, nah. Yo, yang lain. Jangan itu terus, yang lain. Kasihan yang lain. Yang bawah tuh. Yang sini, Dek. Enggak gigit. Enggak apa-apa ini. Ya udah dikasih aja. Sampai garis. Kasih lagi. Oh, apa-apa. seru. Ya ganti, no. Yang lain, yang kecil dulu, kasihan. Iya. Yang satunya. Ambil. Aja. Tengah. Tuh yang kecil kasihan, maju lagi. Habis ngasih makan. Cuci tangan. Setelah kasih makan kambing, Weldon menangkap ikan nih teman-teman. Agak susah karena jarinya pendek. Beda sama yang dicepuk bocis pak. Maya itu nih itu kok pulang. Ayo, ikannya dua. Aduh. Tapi capek. Hehehe. Boleh dibawa pulang gak, Mas? Oh. Dapat berapa nih? Ye, akhirnya. Lihat, Dek. Ya, dapat ikan dua. Dapat dua. Setelah tangkap ikan, kita naik kereta mini sapi nih, teman-teman. Habis naik kereta, kita naik skyride. Tumben ini anak nggak takut. Biasanya takut ketinggian. Hehehe. Well done, mau naik skyride. Antri dulu ya. Yo, adek naik. Oh iya. Pakai sabuk pengaman, Dek. Biar aman. Let's go. Well done. Hihi, halo. Kita naik skyride. Jangan pernah ke sini. Nice. Kita ada tulisan tuh. Wah, banter deh. Beda.
enggak gowes saja jalan sendiri loh. Adek. Halo. Kita di sungai. Oh iya, kita di atas sungai ya. Tadi kita ke jembatan. Ibu agak takut ya. Ibu takut deh. Tinggi banget. Kalau punya nyusun tinggi. Oh. Well done. Halo. Adek kok tak takut tuh, ben pinter ya. Iyalah. Berani. Jangan mundur nanti nabrak. Wah, adek. Wah, kita di atas jembatan. Ah, belakang kita dong. Sepedanya banyak. Kakinya capek ngobel sendiri. Adik bisa nggak? Nggak nyampe? Nggak usah. Ini nggak bisa. Nanti jatuh dek. Nggak usah dek. Belok. Wih, ngepot. Wih. Masih makan kelinci. Wah, capek. Cuma capek. Ada burung di situ. Nanti biar terbang. Burung. Gimana, Dek? Seru. Seru naik sky ride. Adek enggak takut? Enggak. Ke sini kita pulang. Udah habis, nanti enggak ketinggalan bis. Renang. Tapi yang lain udah pada mau pulang. Kasian. Besok kesini lagi ya, Dek. Berhubung udah habis waktunya, kita langsung cus balik ke bus. Nah, ini perjalanan pulang ke Klaten ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video keseruan kita hari ini. See you on the next video. Bye-bye.